Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Nah ini nih teman Dolan, rangkaian road trip Dolan Go to Bali, bisa dibilang inilah puncaknya atau tujuan utama kita main ke Bali. Kita pengen nginep di hotel ini, namanya adalah Rimba Jimbaran by Ayana, ya, di Jalan Karangmas Jimbaran Badung Regency. Jadi ini kompleksnya luas banget, ada beberapa spot, ada pantainya, hotelnya juga ada Hotel Ayana, Hotel Rimba. Yang lebih lama tuh Ayana duluan ya teman Dolan. Nah kenapa namanya Rimba, karena ini lihat aja penuh dengan pepohonan begini ya, bener-bener kayak hutan tapi dalamnya fasilitasnya mewah gitu. Oke, pertama kita harus melalui gerbang utama ini, ada security check gitu, lalu juga kita diarahkan, kan kita ditanya mau kemana nih, oh Rimba gitu, kita diarahkan. Nah cuman tetap aja ya, udah dikasih petunjuk gitu, dasar suka lupa, suka salah belok, ini bisa nih kita nyasar di sini karena memang luas banget kawasannya teman Dolan. Bahkan ada yang belum dibangun juga ada, jadi banyak banget spot yang bisa dilihat gitu ya di tempat ini, di kawasan ini. Nah tuh jauh kan teman Dolan tuh, saking luasnya. Dan kalau misalnya pengen pergi dari satu spot ke spot lain di kawasan ini, jangan khawatir, nggak usah nyetirin mobil sendiri, ada bisnya tuh yang di kiri itu lagi parkir ya. Nah ada bisnya, misalnya pengen ke pantai, nah kita tunggulah di shuttle bisnya gitu. Oke nih, udah nyampe nih ke lobby Rimba Jimbaran yang west lobby ya, karena dia ada west lobby, ada east lobby. Nah inilah dia lobbynya. Dan nanti kita habis nurunin barang, parkirin mobil dulu, ada tempat parkirannya. Cuman kalau misalnya capek gitu ya ke parkiran, nanti balik lagi ke sini, bisa loh minta tolong petugasnya untuk parkirin. Kita kasih aja kunci mobilnya, udah gitu. Jadi di sini memang ramah-ramah pelayanannya, lalu helpful banget. Memang kualitas bintang 5 juga ya pelayanannya. Dan inilah lobbynya, seperti teman Dolan lihat, ramenya bukan main ya, ini hotel bintang 5 tuh, dan megah banget ini lobby ini. Lurusan dari lobby ini adalah kolam begini, dan bisa duduk-duduk nih, di tempat yang melingkar itu tempat duduk teman Dolan. Oke, ini adalah mapnya, tuh luas banget kan. Dan ini beberapa restoran internasional yang ada di tempat ini. Nah sekarang kita mau ke kamar ya, tuh ada lift gitu ya, ini lorong menuju kamar kita, lorongnya juga cantik banget ya, kesannya mewah gitu ya. Nah kita mau ke kamar kita. Oke sekarang kita mau lihat ya kamarnya seperti apa sih Rimba Jimbaran by Ayana. Kita buka dulu pintunya. Nah ini dia kamar kita tuh ya, ada begitu masuk kiri itu kamar mandi, kanan ini lemari ya, dan ini dia tempat tidurnya, empuk banget bener-bener. Kalau tidur di sini tuh teman Dolan itu nggak kepengen bangun-bangun, saking empuknya, nyamannya. Ini sofanya di depan TV ini juga bisa ditidurin, bener-bener bisa buat tidur juga tuh. Kiri kanan ada meja kecil gitu ya, lalu buat nulis notes juga ada. Nah ini nama kamarnya Hillside Room, kita waktu itu dapat rate 1,6 dan kita cek sih bulan Januari ini juga masih 1,6 gitu ya, plus sarapan itu ya teman Dolan. Nah kemudian kita lihat-lihat detail-detail ruangannya ya, cantik banget. Kita ingat ya, dulu kita 6 tahun yang lalu pernah nginep di sini juga, itu 3 jutaan ya. Nah sekarang mungkin efek pandemi, rate-nya ya 1,6 atau kalau nggak pakai sarapan 1,3 gitu teman Dolan. Ini TV-nya gede banget dan bisa dimiringin gitu, terus ada meja bulat besar
itu buat kerja itu enak banget. Lalu kita juga disediain hand sanitizer, masker tadi ya. Dan ini kita mau ke balkon nih, balkon. Nah, pemandangan dari balkon kita ya, pepohonan gitu ya, hijau-hijau, udaranya seger, terus duduk-duduk di sofa ini. Udah disediakan meja juga, dan tempat jemuran itu biasa buat handuk sama baju renang, karena di sini kolam renangnya banyak sekali. Puas deh berenang di sini, teman Dolan. Oke, kita masuk lagi ke kamar kita. Kita lihat-lihat lagi. Ada apa aja di sini? Kita bukain lemarinya semua. Kita mau lihat dalamnya, ada ekstra bantal. Padahal bantal disediain ada 4 ya. Ada kimono sepasang. Sendalnya itu juga senada sama kimononya. Lalu ini tempat buat naro-naro barang banyak. Ada safety box segala. Dan ini pemanas pastinya ada ya. Tempat naro es. Bawahnya itu kulkas. Ini bawah ini kulkas. Kemudian minum disediakan spring water gitu. Dan di sini minumnya itu juga suka ditawarin. Kurang gak minumnya gitu ya. Jadi ramah banget lah pelayanannya. Oke, depan situ kamar mandi. Pintunya kaca gitu ya. Terus ini dia bathtubnya, gede banget, bulat. Ini showernya ada yang bisa dipegang, ada yang dari atas nih kayak air hujan gitu ya. Ini perlengkapannya juga lengkap ya, sabun, sampo, segala. Anduk ini nggak terhitung banyaknya, teman Dolan ya. Anduk gede aja ada 3, belum lagi anduk sedang, anduk kecil, nggak tahu lagi lah ini anduk buat apa. Nah, kemudian ini buat kumur-kumur aja pakai spring water itu ya. Nah, jadi bersih, cantik lah gitu kamar mandinya juga. Nah, ini bagian klosetnya. Ini beneran anak itu demen banget nih mandi sini, karena dia tadi kan hampir berenang itu di bathtub yang gede banget itu tadi. Nah, sekarang pagi-pagi kita mau sarapan nih, teman Dolan ya. Paginya kita sarapan ke Toge Restoran. Nah, ya, kita agak ke bawah dulu, arah lobby. Nah, terus nanti ada tangga menuju ke restoran ini. Dan jangan khawatir kalau di outdoor itu hujan ya, karena kan Bali itu lagi musim hujan juga tuh. Ini banyak banget disediakan payung di mana-mana ya. Jadi dari satu spot ke spot lain, kalau kita mau ke tempat yang area outdoor, nggak usah khawatir kalau hujan. Payungnya benar-benar banyak di sini. Oke, ini dia restorannya. Kita mau masuk dulu ya. Nah, di sekitar restoran ini adalah kolam gitu, teman Dolan. Kolam ikan. Kalau mau duduk di luar bisa, mau di dalam juga bisa ya. Jadi suasananya juga enak banget gitu. Nah, ini restorannya penuh juga nih. Ya kan? Tamunya emang benar-benar rame ini libur Nataru ini, teman Dolan. Nah, menunya jangan ditanya, banyak banget. Mau menu Asia, menu Western, mau roti-rotian, ada gitu ya. Oke, kita lihat-lihat ya suasana di restoran ini tuh. Jus, infused water. Nah, ini buah-buahan, buah potong, anggur, pisang, jeruk, terserah deh apalah bisa kita pilih-pilih di sini. Ini bagian roti-roti juga kan. Untuk mesen telur ini juga beraneka macam tuh ya, rebus, ceplok, kita juga minta scramble, bisa segala macam, bisa lah dimsum-dimsumnya atau kayak somainya gitu, dumplingnya enak juga di sini, teman Dolan. Nah, ini kan tuh lagi hujan, tak hujan berhenti, hujan berhenti, kayak gitulah waktu akhir Desember kemarin nih cuacanya di Bali. Nah, terus ini nih anak kecil bisa ngasih makan ikan nih di sini. Oh ya, kita masih kasih tahu nih, teman Dolan, buat anak kecil itu breakfastnya nggak include. Jadi ada rentang usia berapa sampai berapa bayarnya sekian, berapa sampai berapa bayarnya sekian gitu ya. Ini anak kita 5 tahun,
kita kena cas tuh 140.000 belum pajak. Jadi kalau sama pajak itu kira-kira 169.000. Ya. Jadi itu ada tambahan cas buat anak kecil. Baiklah teman dolan, itu dia video kita masih part 1 karena masih banyak banget yang belum dijelajahi teman dolan. Jadi jangan lupa ditonton terus, nantikan part 2-nya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.